Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang -teman, saya cintai Allah Subhanahu wa taala. Video singkat ini saya sharing kepada teman-teman perjalanan saya dari Dumai menuju Pekanbaru melalui sepeda, menggunakan sepeda motor. Ya, kalau naik mobil tentunya lebih milih lewat tol ya. Kadang lebih cepat. Hanya memakan waktu 2 jam. Tapi karena sepeda motor tidak ada jalur tolnya, ya harus melewati jalan lintas utama yang memakan waktu paling cepat 4 jam. Dan ketika itu sekitar 7 jam perjalanan ya. Karena ya bawa anak istri jadi tidak bisa lama-lama. Dan masih meraba perjalanan ya ke Pekanbaru. Karena belum kenal kali, karena uh, jarang ke Pekanbaru. Nah, di sini saya sharing uh, mengenai perjalanan di Pekanbaru yang titik pembahasan kita hanya pada tentang Uh, lokasi markas sunnah nusantara al hijrah yang mana saat ini dalam proses uh, pembangunan yang sudah uh, berjalan pembangunannya pondasi masjid sudah ditanam dan sudah di, uh, berdiri ya tiang-tiang masjid yang mana beberapa bulan yang lalu ya sekitar tiga atau dua bulan nih ya, Ustaz Syafiq basalamah al sudah datang ke sana untuk memotivasi kaum muslimin untuk uh, membantu pembangunan markas sunnah Nusantara di Hijrah. Dan lokasinya ternyata saya sudah dapati. Jadi kalau teman-teman yang mengikuti jalur saya ya, kalau yang sudah biasa bukan baru tentu sudah tahu ya, namanya Sipang Bingung. Ya ini titik awal kalau kita ingin memasuki kota Pekanbaru. Bisa belok kiri, ya bisa lurus ya kalau lebih cepat memang lurus saja ya lurus terus terus melewati jalan lintas Sumatera yang namanya di sini disebutkan jalan Siak dua ya terus ya lumayan panjang jalannya ya teman-teman ya, ya jalan terus nanti kita akan uh, melihat masjid Raya Nurul Watan Provinsi Riau masjid masjid ya, yang dibangun oleh provinsi Riau ya warna putih sebelah kiri nah itu ada jembatan ya kita akan lewati jembatan tersebut terus ya jalani terus nah ada lagi bundaran nanti jumpa itu ada bundaran ah, lurus saja teman-teman ya lurus ini bundaran pertama ya terus nanti jumpa lagi bundaran Bundaran ini bisa juga kita ikuti ya, kalau kiri, kalau saya lebih recommended lewat lurus saja lagi. Kalau kita kalau kiri kan ya, memasuki jalan kota itu, namanya tetap jalan siak dua, Nanti kan jumpa lagi bundaran kan, nah, bundaran ini disebut dengan tugu songket Melayu, tugu songket Melayu. Nah lurus kalau kita lurus terus, nah nama jalannya jalan SM, Amin, dia kan ada lurus kelok kiri kelok kanan ya lurus saja dari tugu songket Melayu nih jalan Ami SM Ami nanti jalan terus nanti kan jumpa itu kos sebelah kanan itu kan orang apa perkelokan ya. ada namanya itu Jalan Naga Sakti tuh nama jalannya Jalan Naga Sakti yang ada tugu eh, stadion utama Riau ya. nah, itu kita masuki ke dalamnya Jalan Naga Sakti tuh nah di situ kita akan nampak stadion utama Riau kalau sore hari ini, ini banyak orang jualan ya kulineran banyak sini orang-orang nyantai kita lurusnya terus sampai men, uh, Jumpa simpang tiga simpang tiga itu ya simpang tiga Nah, di simpang tiga ini, teman-teman, simpang tiga ini yang kalau kiri, tapi kalau kanan. Pas depan simpang tiga, tiga itu ada oleh-oleh pekan baru ya, uh, kalau teman-teman yang mau belanja ini bukan uh, endorse ya. Di sana saya juga beli, yang terkenal itu adalah talam durian ya, ada talam pandan, talam durian yang talam duriannya termasuk recommended, sedap ya sekitar 40 ribuan eh apa, cuma 3 hari ya karena tidak, tanpa bahan pengawet nah, ini salah satu lokasi untuk beli oleh-oleh oleh yang ingin teman-teman bawa, bawa ke rumah masing-masing jadi kalau kanan ya sekitar kilometer meter ya perkiraan 500 meter ya Allah Alam ya terus saja jalan itu nama jalannya jalan melati ya teman-teman jalan melati uh, nanti sebelah kanan tu ada nama sekolah Brilliant Islamic School tak jauh dari jalan dari sekolah tersebut ni ada gang tu jalan nama nama jalannya jalan kayu putih kalau kiri uh, sekitar 300 meter lah ya, ke dalam ya nanti akan nampak itu sebelah kanan ya markas Sunnah Nusantara yang saya tengok dari luar saja tak masuk Anak bawa anak, bawa, anak, bawa isteri kan bawa barang. Jadi so, mau ma masuk pun orang kerja kan tak mungkin masuk. Kalau ada drone mungkin saya pakai drone nengoknya dari atas. Tapi belum ada duit untuk beli drone. Ya. di sana ada orang jualan. Dekat, dekat pintu masuk tu tidak terlalu sempit ya, jalannya. Bisa lah untuk mobil tu berselisihnya mobil mobil pribadi berselisih tidak perlu nunggu satu untuk lewat masih bisa cukup lebar jalannya. Jalan Melati ni pun cukup lebar. Nah, teman-teman kalau jumpa dari bundaran yang kedua ya, yang saya bilang tadi, bundaran kedua itu lurus saya terus. Karena itu akan kita lewati nama jalannya jalan air hitam. Jalan air hitam, nah, kita akan melihat sebelah kiri itu ada terminal akap. Nah, biasanya kalau saya dari Dumai, orang-orang, ya biasanya dari Dumai ya, orang dari Dumai naik mobil Fajar Indah kan, Ha, harga tiketnya sekitar 90000 dulu 70 karena minyak naik kan minyak naik jadi harga sekarang puluh 90000 nanti diturunkan titik akhirnya itu di terminal akap pekan baru nih ya kalau mau ke, kalau kasih lokasi atau tempat lain ya kalau nggak dijemput sama keluarga atau naik ojek atau uh, ojol ya lewati jalan ini terus jumpa lagi bundaran bundaran itu bundarannya kan kalau ke kiri kan jalan Jenderal Sudirman nah kita lurus terus nah, masih jalan air hitam air hitam terus nah. nanti ikuti aja dia tak jauh dari eh, apa namanya itu masjid ya masjid orang Aceh itu Sultan apa Mas Sultan Syahid ya nah no, masjidnya apa Nanti sebelum masjid itu ada jalan kelok kiri ya. Nama jalanan jalan melati. Terus ikuti jalan tersebut. Ya. Nanti kan sama seperti yang awal nampak eh uh, Brilliant Islamic School kelok kanan. Dan kita akan sampai ke lokasi. Nah, inilah uh, gambaran yang bisa saya sampaikan bosnya uh, Alhamdulillah Pembangunan terus berjalan dan semoga masjidnya selesai segera agar bisa dimanfaatkan untuk kegiatan sholat lima waktu terutama kajian dan selanjutnya program yang sudah dire direncanakan berjalan untuk menjadi markas pendidikan eh, sunnah ya. Untuk Indonesia jangkauannya, ya, yang mana kedepannya akan ada para masyair mengisi di tempat tersebut. Dan semoga saya bisa juga hadir lagi untuk belajar di sana dan kita semua. Semoga video singkat ini bermanfaat kepada saya pribadi secara khusus. Kalau ada pertanyaan, silahkan komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.